Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Muhammad bin Abdullah Alamin. Jadi saya nak ucapkan salam ma'al hijrah. Dan hijrah adalah satu keadaan di mana Nabi SAW berpindah daripada Mekah ke Madinah. Dan konsep hijrah tu adalah, kalau sekarang ni kita cerita mengenai perpindahan kita daripada perkara yang baik kepada lebih baik, perkara yang tidak baik kepada yang baik. Dan apapun keadaan, dalam Quran Allah Subhanahu taala menyebut bahawa qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Allah tidak melihat di mana kita bermula, tapi Allah melihat di mana penghujung kita. Jika penghujung itu baik, maka itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sentiasalah kita memperbaiki diri kita, tingkatkan ilmu, kan, banyakkan baca, banyakkan mendengar perkongsian-perkongsian. Sekarang ni alhamdulillah YouTube ada, radio ada, TV ada, TikTok yang bagus-bagus pun ada, IG ada. Tengok bahan-bahan yang bagus untuk meningkatkan ilmu kita, akhlak kita, berdamping dengan orang-orang soleh. Sebab orang-orang soleh ni secara tidak perasan dia akan mempengaruhi diri kita juga untuk menjadi lebih baik lagi. Cari circle orang yang baik, orang yang sentiasa bermotivasi, bersemangat, orang yang sentiasa mana tak putus asa, orang yang sentiasa bercerita mengenai idea-idea yang baik, bagus untuk peningkatan diri dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar dalam hati itu sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah lindung daripada perkara-perkara yang tak baik dalam hidup kita ni, kan, sebab kita ni memang dari Allah dah akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam al hijrah, dan saya doakan kepada yang mendengar dan menonton pada saat ini, Allah kurniakan kebaikan-kebaikan dan takdir-takdir yang baik untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.